Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Tiang Lombok Tulen. Kali ini kita akan lihat atau bahas beberapa banyak YouTuber yang membahas tentang MotoGP ya. Nah, jadi kita klik di pencarian YouTube-nya dengan tulisan MotoGP. Jadi muncul berbagai macam konten-konten kreator atau YouTuber-YouTuber yang membahas tentang MotoGP. So, jadi kalau kita mau menjadi YouTuber dengan konten MotoGP, ya memang cukup menarik konten MotoGP, tapi ya cukup sulit ya karena banyak saingannya. Jadi kali ini kita lihat YouTuber-YouTuber yang konten MotoGP ya, memiliki konten MotoGP. Yang pertama ada MotoGP langsung ya, ini mungkin akun resmi YouTube MotoGP. Nah, dua akun YouTube, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini skip dulu, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, jadi 18 cukup sulit kita di urutan kedua paling tidak, atau ke 4-5 sudah cukup sulit ya. Sangat banyak yang konten MotoGP.